beberapa elemen masyarakat Kabupaten Subir hadir menyaksikan giat acara Cinta Tanah dan Air, kegiatan Koramil 2013. Kita bersyukur bisa hadir di sini sama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan Gerakan Siliwangi Cinta Tanah dan Air. Bisa dilihat tulisannya di banner. Jadi inti dari kegiatan ini adalah untuk kita sama-sama mengingatkan bahwasanya sangat penting untuk menjaga dan melestarikan kondisi tanah dan air di Indonesia ini. Karena tanah dan air ini adalah sumber daya atau potensi. Kalau di pertahanan itu tetap di logistik. Ya, jadi kalau singkatnya hubungannya dengan perut, ya Pak ya. Nah, ada pepatah menyampaikan kalau di tentara itu pertempuran tidak bisa dimenangkan oleh logistik, tapi tanpa logistik pertempuran tidak bisa dimenangkan. Artinya apa? Logistik di sini secara umum, Pak. Tapi kalau ini, ya, kita peranggapkan seperti ini, Pak. Kita sama-sama peranggapkan suatu daerah, kita isolasi, ya. Untuk kita pahami bersama, bahwasanya tanah dan air itu adalah potensi yang luar biasa. Ya, kita bisa sama-sama bayangkan ketika nanti suatu saat lebih mahal 1 liter air daripada 1 liter bahan bakar. Kira-kira ada nggak kemungkinan seperti itu, Pak? Ada, Pak ya. Ketika mata air, sumber daya mata air sudah apa sama melestarikan dan menjaga kualitas tanah dan air. Kegiatannya adalah setelah ini kita nanti bersapa bisa dari sini mulainya dari batas sebelah timurnya rumput ini bisa kita bersap ke sana disesuaikan dengan medannya. Nanti di sini sudah kita siapkan air yang sudah kita campur dengan pupuk organik cair, Pak. Probiotik Bios 44. Nah, di mana Bios 44? Daerah Bobos dan sekitarnya, karena di sana sudah terkontaminasi dan tercemari oleh limbah batu alam. Nah, itu kita aplikasikan Bios 44 ini untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penyiraman ini. Mudah-mudahan harapannya ke depan sambil maju ke sini, Pak. Sambil menyiramnya sambil maju. Ya. Ya, 1, 2, 3. Diisi lagi, Pak. Gak apa-apa, diisi lagi, Pak. Jangan dulu, nanti setiap hari apa-apa.